What's up? Opening dulu ya, yang hype banget ya, gak salah. Yang barusan ini belum masukin ya, buat intronya. Biar vlogger banget gue. Yaudah lah. Yo, what's up teman-teman drummer, balik lagi sama gue Putra di channel YouTube gue. Dan kali ini gue bakalan share basic tips tentang double pedal. Karena banyaknya request dan komen tentang, bang bikin dong basic tips buat double pedal, gimana cara nyimbangin kaki kanan dan kiri, bla 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 bla. Dan ini video buat lo semua yang nanyain itu. Oh, episode basic tips yang double pedal ini, sebelumnya gue pengen terima kasih banyak buat Geoff Max dan seluruh timnya yang udah ngebolehin gue bikin video basic tips ini di warehouse-nya. Jadi ini adalah warehouse Geoff Max. Yang gak tahu Geoff Max itu apa, ntar linknya gue taruh di description. Website, social media, semuanya ada di description about Geoff. So, thank you so much Geoff. Oh ya, semoga warehouse-nya nanti pakai AC karena panas banget sih di sini. Ya namanya juga warehouse-nya, tapi ya mudah-mudahan ada AC, panas banget. Oke, jadi basic tips buat double pedal kali ini gue nggak... Oke, basic tips double pedal kali ini gue bakal ngasih tips yang kayaknya nggak terlalu sulit sih. Menurut gue sih nggak terlalu sulit karena cuma mainin note 1/8 sama 1/16. Jadi note 1/8-nya main di satu kick dan lanjut 1/16 di running double ya. Permulaannya dari kanan terus lanjut ke kiri. Sebenarnya nggak apa-apa, keep on rolling aja. Seru, namanya juga di warehouse ya. Shooting di sini doang yang noise-nya banyak. Oke, lanjut tips yang belum ya. Oke, lanjut tips yang kali ini gue kasih sebenarnya tips double pedal tapi basic banget. Kenapa? Karena cuma mainin note 1/8 di satu kick dan lanjut note 1/16 di running double ya. Jadi cuma ada dua itu doang. Bakalan ada versi A dan versi B yang nanti akan gue mainin. Dan versi A itu, versi B itu sebenarnya cuma potongan dari versi A. Jadi si versi A main note 1/8 di satu kick itu 8 note. Kalau di versi B cuma main 4 note. Artinya lo cuma main 2 beat 1/8 dan lanjut 2 beat 1/16 nya. Jadi 1, 2 itu note 1/8 4 beat, terus 3, 4 itu note 1/16 2 beat juga. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja gue praktekin tips A. Kita mulai dari tempo 130 dan lanjut di tempo 160. Oke, here we go. Kayak gitu tadi tips yang A dan B, perbedaannya nggak terlalu signifikan sih antara versi A dan B, cuma yaitu tadi notes per 8-nya dan 1/16-nya dipotong 2 beat 2 beat. Jadi yang versi B lebih pendek sih maininnya, tapi concernnya di tips kali ini tuh sebenarnya sama basicnya kan. Dari pertanyaan-pertanyaan dan komen kalian tentang gimana caranya nyamain kaki kiri dan kanan. Jadi tips dari gua, gak perlu buru-buru buat naikin tempo karena emang concernnya di sini nyamain power kanan dan kirinya biar sama. Terus dan selain power kaki kanan dan kirinya sama, satu lagi biar running double pedalnya, running 1/16-nya rata. Jadi
pertama samain dulu kaki kanan dan kaki kiri. Kenapa itu? Kenapa gue kasih 0/8 dulu? Karena itu biar sama dulu kaki kanan sama kaki kiri powernya. Baru lanjutin dengan running super 16-nya. Nah, super 16-nya juga diperhatiin running dan powernya. Jadi note-nya konstan sama power kanan kiri waktu running juga sama gitu. Jadi ada 2 poin concern di basic tips double pedal kali ini. Oke, gitu aja basic tips double pedal gua hari ini. Semoga bermanfaat dan mempengaruhi teknik double pedal kalian. Semoga better, semoga getting better, dan pokoknya getting better semuanya. Sekali lagi juga thank you banget buat Geoff atas kesempatannya boleh dipinjem warehouse-nya buat video basic tips ini. Dan thank you juga buat teman-teman Geoff, tim Geoff Max yang udah ngasih kepercayaan buat bikin video ini, ngasih makanan, ngasih kopi yang enak segala macem. Thank you so much guys. Dan sampai jumpa di basic tips berikutnya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang pengennya basic tips apa buat next video, komen aja di bawah biar gue tahu, jadi gue bisa bikin materinya segala macam bla 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 bla. So komen di bawah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, see you guys. Oh ya, satu lagi lupa, jangan lupa subscribe channel gue, terus like dan share ke teman-teman lainnya biar teman-teman drama lainnya bisa tahu basic tips ini dan video-video basic tips berikutnya. Oke, thank you guys for watching. Bye. Okay, next. Bla 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 bla. Oke, nggak usah. Oke, tempel basi basi. Dan selain, Oke, masih lagi nih. And sampai jumpa juga. And sampai jumpa.